sandi ini lah. Aku pacak jadi sarjana hukum sen kau lah. Kak Susno ini pacak jadi bintang tiga itu isan untuk kemerintilan lain lah ini. Untuk bapak nanam kau. Jadi inilah masa depan kita. Makanya kau pagar alam nela dikenal. Ini harus kita maksimalkan. Lo mana masuk pacak hasil itu jauh lebih banyak isan di jemutu-jemutu kita gitu. Waktu itu belum kenal nanam kau itu masih secara konvensional. Nama ini dengan teknologi ini, jadi perlu kita lebari-bari. Kalau jemput kita dusun dulu, itu kujat. 7.000 sekali nanam anu. Karbon. Badan pegal kali. Amu mak ini, dengan kau 2.000, hasilnya lebih besar yang di dulu. Jemput gitu nanam 7.000. Ini yang paling penting sebenarnya, nak kita teruskah sampaikan ke masyarakat, ngapa sesek itu penting. Nah ini kita di pasar alam, beruntung, ada toko-toko nela malang melintang di nasional, di internasional masih galak balik ke dusun kandek sama-sama dengan kita lo mana ngembangkan pertanian nah ada di kita di pagar alam ini. Harapannya kita berharap toko-toko nelayan ada ne yang tolok ini. Nah kami di pemerintah tugas utamanya nyiapkah pola bibit. Kamu tadi kita nginak panili. Kami pemerintah kan nyapa ke belajar lo mana mangke semaksimal mungkin boleh bibit itu. Dan insya Allah bibit itu akan kami bagikan gratis ke masyarakat. Kami ala harapan pertamanya bibit itu kan dek tumpang sari kudai. Kecil saja. Kalau setiap rumah ada 10 batang, setahun itu lah sedidunya boleh 5 kilo. Kalau 5 kali 5. Selawi. Selawi itu. 5 biaya kita ambil. Selawi. Amu selawi itu lah cukup kan dek biaya hidup kita setahun. Jadi hasil tahunan kita kawu tadi, pacak dek dilekat ke pacak investasi. Dek ngeluas kalahan. Nak bermancing-mancing. Inilah mancing amu kita ni. Amu lah nak bermobil, nak segala macam. Tak hidup. Tak hidup seminggu ngejema keadaannya. Nah itu kira-kira. Terima kasih. Salam petani Indonesia. Kami petani Kota Pagar Alam berada di Kecamatan Tempo Selatan di Tebat Gunung. Ini areal perkopian daerah kopi Robusta. Ini saya punya kebun baru berumur 2 tahun. Ini namanya belum, kalau orang Pagar Alam atau orang Besema bilang ini belum mutegagung. Belum berbuah lebat, baru belajar berbuah. Setelah belajar berbuah 2 tahun, tahun depan dia baru mute pangkal. Artinya baru petik pertama. Tapi ini sudah seperti panen raya. Nah, ini tidak dipupuk dengan pupuk kimia. Baru dipupuk paling dengan kayu ayam sedikit saja. Kemudian itu juga. Kalau saya menamakan kopi Robusta ini, saya beri gelar kopi Robusta gila. Nah, Robusta gila tanda petik. Kenapa? Kalau berbuah kayak gini. Bahkan ada yang batangnya roboh, bunuh diri dah. Bunuh diri untuk memberikan hasil kepada penggarap. Nah, penggarap ini tambah muda ini, seperti umur 16, yang seperti umur 16. Kenapa? Tambah muda karena kopi berbuah lebat. Bayangkan kalau kopinya nggak berbuah, maka dia tambah tua. Nah, hampir rata-rata seperti ini, dan insya Allah tahun depan berarti dia akan lebih lebat lagi buahnya. Karena ini baru metik pertama. Nah, atau katakan belajar berbuah. Kopi Robusta itu kecil-kecil. Dan kami di daerah Pagar Alam ini sudah membiasakan untuk meningkatkan kualitas dengan petik merah. Nah, petik merah itu artinya seperti ini. Kalau zaman nenek moyang kami dulu, satu rudai atau satu dahan ini diambil semua. Nggak peduli masih ada yang hijau. Tapi sekarang dipilih. Diambil yang merah, yang merah. Harganya lain. Wah, ada yang tanya, bagaimana kalau diambil saja semua gitu, dikatakan ini kopi petik merah. Nah, apakah si pembeli bisa ditipu? Tidak. Walaupun kadar airnya rendah, kadar air, tapi petik merah atau tidak, itu akan terlihat dari kualitas. Kualitasnya di mana menentukannya? Aroma. Aroma kopi petik merah dengan kopi di petik yang seperti ini, walaupun sama-sama ini sudah tua, jadi kopi beannya tuh hampir sama, mirip gitu. Kopi petik merah dengan bukan. Tapi aromanya berbeda. Harganya pun berbeda. Hampir 20% bedanya. Jadi saya sarankan kepada petani kopi Indonesia, kalau memetik kopi,
biasakanlah selain kita kuantitas, kuantitasnya itu dari jumlahnya banyak, ini tergantung kita perawatan kopinya akan berbuah banyak dia. Kalau kita apa namanya? Tunasnya kita buang, kemudian kita kasih pupuk dari dedak atau dari tayam, dia akan lebat buahnya. Kalau udah tua, kita stick namanya, kita sambung gitu. Itu untuk kuantitas, untuk jumlah buah. Tapi kalau untuk kualitas adalah pasca panen. Dan mulai dari panen. Panen dipilih yang merah, paskanya tergantung kita jemurnya. Itulah kualitasnya. Jadi itulah petani Indonesia, cara meningkatkan penghasilan, selain dengan meningkatkan jumlah produksi kopi kita, kita tingkatkan dengan kualitas kopi. Sehingga kopi kita kalau ekspor tidak kalah dengan kopi Vietnam, tidak kalah dengan kopi dari Brazil dan dari mana-mana. Insya Allah, kata orang, saya belum buktikan bahwa banyak kopi Pagar Alam sekarang dipakai oleh kopi-kopi internasional seperti Starbucks dan lain-lain. Petani Indonesia, terima kasih. Kita berdoa semoga harga kopi tetap tinggi. Hidup petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore petani Indonesia. Kembali lagi dengan saya Susno Duwaji di Dempo Selatan Pagar Alam. Kebun kopi. Ini kopi stikan jenisnya Robusta. Buahnya bisa seperti ini. Ini kalau saya namakan kopi, ya apa ini namanya? Kopi ugal-ugalan. Nah, kenapa kopi ugal-ugalan ini? Batangnya, dahannya mau roboh karena buahnya. Ada beberapa dahan yang patah. Nah, ini patahnya. Patah karena berbuah terlalu lebat. Jadi ini kopi satu ini enggak punya perhitungan. Enggak ngitung kemampuannya berbuah gitu. Tapi saya senang walaupun dia ugal-ugalan, senang karena hasilnya begini. Ini kira-kira 1 bulan lagi sudah matang semua. Yang ini tadi sudah dipetik separuh, kita petik merah, sudah diambil. Nah, yang ini belum ada merahnya. Jadi kopi saya rata-rata seperti itu. Seperti ini. Ya alhamdulillah tahun ini buahnya bagus, ya lebat. Daerah sini 1 bulan lagi, yaitu akhir awal Mei kita sudah metik. Tapi kalau yang di kaki bukit itu mungkin awal Juni dia baru petik ya. Nah, inilah kopi yang sudah berumur lebih dari 30 tahun aslinya. 30 tahun, kemudian tunasnya kita hidupi, batang utamanya kita bunuh, kemudian kita ganti dengan ini. Nah, yang seperti ini. Ini kita ambil dari yang kopi berbuah lebat, kita cangkok di sini, tumbuh. Nanti ini tumbuh dahan-dahan akan buahnya lebat sekali juga. Jadi kalau saya namakan, akan lahir kopi-kopi edan gitu ya. Kopi yang enggak punya perhitungan. Kalau berbuah sampai dahannya patah. Ada satu di sana. Sampai roboh batangnya gitu. Nah, karena dia ingin berbakti sama yang punya. Karena yang punya sering menyapa, sering mengelus, sering membersihkan lahan. Dia kasih buah yang lebat. Jadi kopi itu, tanaman itu, tak ubahnya seperti manusia. Sering kita datangi, silaturahim, kita rawat. Kita kasih pupuk, tunas-tunasnya kita buang, buahnya lebat banget gitu. Ayo, mari petani Indonesia kita bertani. Nah, itu. Oh. Nih. Nih. Ini namanya enggak punya perhitungan kopi ini. Nah, ada ranting ini patah ini. Patah karena berbuah. Jadi saking ingin berbakti kepada yang punya, dia buahnya lebat sekali. Nah, ini sebagian sudah kita petik tadi, yang merah-merah. Nah, itu sebentar lagi patah lagi. Nah, mari anak milenial Indonesia pergi ke ladang kita bertani. Terima kasih, salam petani Indonesia.